Halo, halo semuanya, balik lagi bareng si Panjang Gaming di sini. Di video kali ini, aku bakal jelasin tentang deck good Ravona. Jadi ini adalah deck menggunakan Ravona dan kita mencarikan kartu-kartu yang cocok dan bagus banget untuk dimainkan bersama Ravona. Jadi ini, deck ini, disclaimer, bukan disclaimer ya, sangat-sangat tercounter sama dengan si Mobius, M-Mobius. Walaupun kadang masih bisa menang ya deck ini ya, tapi ya agak susah aja gitu ngejalaninnya. Karena kebanyakan di deck ini kan cost-nya tuh 0 sama 1. Dan Ravona ngebikin kartu-kartu yang cost-nya, apa power-nya 0 dan 1 itu minus cost-nya. Kalau kena Mobius nanti tetap bakal jadi sama cost-nya gitu ya. Kayak Iron Man gak bakal turun, tetap jadi 5 cost, Mark 3 cost, Sage 3 cost, Tina 1 ke 2 cost, Angela 2 cost, dan seterusnya gitu. Nah, di sini kalau kalian nggak punya Elsa Bloodstone, bisa diganti dengan apapun, ataupun bisa diganti dengan Nocturne juga gitu. Kalau aku lihat di list-list Snapfell atau Marvel Snap, itu bukan pakai Elsa ya, makainya Nocturne. Soalnya aku nggak punya Nocturne, jadi aku makainya Elsa Bloodstone dulu gitu. Karena aku punyanya ini, guys. Dan ini menurutku juga bagus banget ya. Bisa plus 2 power untuk kartu yang mengisi lokasi terakhir gitu. Karena di sini ada Angela dengan Kitty Pryde sama Elsa Bloodstone. Menurutku tuh udah bisa satu paket lah gitu. Terus ada Mysterio juga untuk gampang banget untuk menuhin lokasi gitu. Terus nantinya ada Mockingbird dan Sasquatch gitu. Makanya di sini ketemu Mobius sama Mobius itu agak sulit karena kayak Mockingbird sama Sasquatch tentunya nggak bakal berkurang gitu cost-nya. Jadi bakal sulit aja gitu. Tapi kalau kalian udah nurunin Elsa Bloodstone kayaknya masih bisa menang ya dengan ngandelin plus 2 power dengan Kitty Pryde yang kita kasih buff terus dari Elsa Bloodstone gitu, dan terakhirnya mungkin nanti finishernya dengan Sage gitu. Sehingga Sage-nya bisa jadi gede banget gitu. Nah, di sini pakai Morph karena Morph kadang bisa dapetin kartu yang bagus ya. Walaupun kadang juga agak kocak gitu ya. Kalian bisa dapetin Destroyer, Ultron yang bisa membuat langsung OTW kalah gitu. Tapi kadang juga Morph dapetin kartu bagus yang bisa menguntungkan ke kita sendiri gitu. Jadi tergantung hoki kalian. Tapi kalau misal kalian nggak cocok dengan Morph, menurutku bisa diganti dengan apapun, terserah kalian. Misal mau Bishop, ini kan juga ya masih masuk ya, kan satu kos. Terus Wolfsbane, Ironheart, maybe. Ataupun, ya itu sih yang kos 1 ataupun 0. Kalau si Ribro sih enggak ya. Patriot juga enggak. Goblin kayaknya enggak. Mystic juga ngapain, nggak ada yang di copy juga kan, nggak ada kartu ongoing gitu. Jadi gitu aja penjelasannya, kita langsung masuk ke gamenya. Selamat menonton, bye bye. Oke, kita lawan Code Blue yang viral itu ga. Oke, kita baca ini dulu deh. Ini enak nih cloning fat buat kita ya. The Superflow, astaga, bisa-bisanya tau gitu kan tadi. Tapi kalau Kitty Pryde-nya di ini juga jelek. Sama Kitty Pryde langsung di cloning fat jelek. Bagusnya nanti aja ya. Dia bisa menang sih. Kayaknya aku snap deh. Snap sih, harusnya sih. Penuh tapi tangan kunjir.
Pink look. Paling berarti kanan sih yang paling banyak. Bagus tadi tuh. Ya, gini sih. Jir, filternya jir. Gameplaynya jadi 0 kan? Bisa sini kalau mau. Di tengah sih nggak bakal bisa menang sih. Ini kalau mau. Yah, cuma gitu doang sih. Eh, aku udah snap belum sih? Aku belum snap. Lupa. Lupa snap anjir. Ya dari tadi aku ngomong snap ya. Tapi lupa snap ini mah. Waduh, harusnya sih menang sih. Kitty plate gua gede banget. Dah, imbang anjay. Imbang. Oh, nggak ada yang ini. Belum kebuka, deng. Misterionya belum kebuka ya. Jangan salah ya, guys ya. Masih ada satu lagi. Lah. Dapat Heimdall dong. Let's go. Harusnya snap ya, bisa. Lupa. Padahal udah pengen snap gitu loh. Oke, kita bisa lanjut masuk ke game yang kedua. Oke, kita lanjut yang game kedua lawan Gigachad. Gigachad. Ada Rap Savage Lane, oke, okay, Endman musuhnya. Aduh, Castle Blackstone ya. Yeah. Tanggung banget Mockingbird-nya. Berarti gue bisa mainin Mockingbird sih next ya. Yeah. Buat dapetin Castle Blackstone. Wow. Gitu ceritanya, caranya. Oke lah. Coba gini dulu deh. Tahu kan? Tahu. Ya Patriot deh. Maksudnya main Patriot. Patriot? Atau main apa? Nah, iya kan? Oh, main itu. Ya. Udah, ini dulu deh. Gini. Ini sini. Belum Marvel kayaknya musuhnya. Oh, Gilgamesh sekarang.
Paling kalau mau gini nggak sih? Ini sini. Coba kali sini. Kibet, oke, okay. Kajar. Aku, Iron Man. Pas 32 jir, D36. Oke, okay, nice. 8 cube. Let's go, akhirnya ya. Dapat 8 cube sebelumnya. Lupa snap, akhirnya gak lupa snap jadi dapat 8 cube ya. Mantap, mantap. Lanjut lagi lagi, game ketiga gini ya. Happy ya, komen Marvel Snap. Oke, kita lawan Ausumal. Saya malah belum pernah keluar kayaknya dari tadi ya. Game pertama, game kedua. Ke draw sebenarnya nggak keluar. Akhirnya dia di sini keluar. Dengan Kitty Pryde yang tadi game 1, game 2 keluar terus, sekarang nggak pernah keluar. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Squirrel Girl. Main apa musuhnya? Broka broka brok. Central Park. Ini main anu lagi nggak sih? Kasih banyak Squirrel anjir, kasih dua Squirrel gua. Gak bisa aja loh. Oke, okay, Mockingbird. Oh, Carnage. Menarik, menarik. Dia juga punya Mockingbird. Gini dulu kali. Entry. Ini bisa gini atau enggak, ini sini kalau mau saya beli sekali. Mana gini sih? Untung udah aku mainin Iron Man yang gini. Iron Man. Please, Sasquatch aja yang turun. Oke. Okay. Ini. Bagusnya gini sih. Oh, tapi ini sama ya, satu-satu ya. Gini sih. Iya, snap kali. Bisa snap sih. Paling kalanya kalau misal di sini, di sebelah kanan, di apa itu namanya, Enchantress ya. Masa bawa Enchantress? Jadi Death Strike-nya udah dimainin di kiri. Dia harusnya sih aman ya. Dead. Oke, okay. Killmonger. Not bad, not bad. Menang sih tetap udah. Jelas. Yup. 4 cube, let's go. Habis 2 cube, 8 cube, 4 cube. Complete udah ya. Berapa lagi guys? 16 cube kah? Kalau ada, boleh kali. Dengan Ravona good card ya. Let's go, kita masuk ke game berikutnya aja langsung. Oke, okay, kita lawan Rennie Reaper. Rennie Reaper. Indavelier. Thunderbolt Tower.
Coba bisa main ini. Agak repotin sih Thunderbolt Power ini sih. Cuman ya. Okoye, main Xiao bisa jadi Krakoa. Agak sulit ya. Wait, kalau misal Morb itu yang kehitung kartu pertama yang kamu mainkan di sini. Itu morph-nya atau nol power morph? Coba deh, aku penasaran. Atau kartu yang kita dapetin? Oh, kartu yang ini ya, yang diberubahinnya itu ya. River Surfer ya, show ini harusnya guys. Sudah terlihat. Wow, Nakia Okoye. Ya cuma bisa gini sih, gimana lagi? What? Main apa bejir? Ini sangat susah sekali nih. Era. Sangat sus susi susi memiliki tiu kwek kwek kwek. Wait, kalau aku batalkan, misalnya di sini, ini sini, ini sini, kayaknya kurang. Ini aja kali ya. Udah, kita coba. Aku, Iron Man. Kalah sih harusnya. Ini bener Iron Man-nya kanan harusnya. Iya, bener Iron Man. Ah, Sebastian soalnya di situ. Wait. Ah, Iron Man-nya kanan nggak kuat juga sih. Iron Man-nya tengah sama Mockingbird. Terusnya. Game keempat kalah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita lanjut aja langsung game kelima. Dan semoga bisa jadi penutup indah. Kita melawan Rub. The Nexus, The Nexus. Oke, draw kita sih kurang indah ini. Ya, draw-nya kurang indah sih, guys. Gimana nih, guys? Draw-nya kurang indah sekali. Ini PP Darkhawk nih, kadang-kadang mengerikan sih main batu-batuan, males ya. Please Angela dong ataupun Tina. Oh nice, ada ketipet lah, lumayan bisa buat ngebuffin Angelanya ya. Aduh, lokasinya begini banget dah. Thunderbolt Tower sama Fist Tower, Jeff gue pindah kemana dong? Oh terima kasih di Magic. Tapi agak sulit kalau musuh ini apa ini ya? Aku bisa jadi musuhnya main nganu guys, main tribunal. Gak bisa, gak kuat kalau musuhnya main tribunal ini mah. Gak kuat kelawan kita.
Eh, Wong. Lu tumben mainnya Wong. Berlebihan ya, aku taruh sini ya. Tapi dia punya mag nggak dihancur sini nexusnya sih. Masih meraba-raba sih, musuhnya main apa sih? Cyber server. Oke. Okay. Ini kalau ini udah ketahuan sih. Musuhnya main apa? Jadi aku harus siap-siap face tower sih. Buat menangin face tower juga. Kan siapa tahu gitu kan. Tahu dia nggak tahu. Gini sih paling kalau mau aman. Yah, udah keduluan. Ya udah sih. Oh, main Gambit. Odin berarti. I'm serving man. Oke, okay, please jangan kena tengah. Untung nggak Odin sih. Masih aman, masih menang sih kalau cuma itu doang. Oke, okay, untung sekali hoki sih hitungannya. Yang tengah kenanya cuma satu doang ya. Yang kanan yang hilang semua malah. Di siapa namanya? Misterio sama Jeff ya yang kena ya. Kalau misal tengahnya kena dua ataupun tiga kayaknya kita kalah sih. Nggak bakal bisa unggul karena ada Nexus juga gitu. Oke okay guys, kayaknya sampai di sini aja video kali ini. Menurutku deck good card sekarang yang paling bagus ya Ravonna ini sih. Paling yang kebanyakan yang belum punya itu harusnya mau Kingbird ya. Sama Elsa, soalnya kan ya banyak sih ya hitungannya ya. Hitungannya decknya juga mahal ya. Ada Tina, Ravonna, Sage, Elsa Bloodstone, Season Pass, mau Kingbird sama Sasquatch. Iya sih. Tapi kalau kalian bisa ada ini sih, menurutku ini udah lumayan bagus. Bukan lumayan lah sih, malah bagus sih. Udah bagus gitu decknya kayak gini. Mungkin kalau kalian ada Nocturne, nah itu bisa ya. Untuk menggantikan Sage. Eh, siapa ya? Ya, Sage. Karena aku nggak ada... Eh, bukan Sage. Elsa Bloodstone. Jadi kalau nggak ada Nocturne, nggak ada Elsa Bloodstone, bisa pakai Nocturne. Kalau nggak ada Nocturne bisa make Elsa Bloodstone. Sampai di sini aja. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ataupun live stream Marvel Snap selanjutnya. Thank you semuanya. Bye bye Marvel Snap.